Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aris Motorsport. Jumpa lagi sama saya Aris. Halo teman-teman, apa kabar? Sudah lama nggak cek wajah ya. Cek wajah di channel YouTube kita. Oke teman-teman, di siang hari ini saya mau nge-review dua unit ZX 4 silinder 25R. Oke. Mana unitnya? Yang ini. Tereng. Pakai pusing kan ya? Tereng juga ya. Oke. Dua-duanya ini ZX 25R 4 silinder tahun 2021. Yang satu bulan 4, yang satu lagi bulan sekarang ya. Bulan sekarang apa? Bulan 5 apa? 6. Bulan 6 ya. Bulan 6. 2021 sama-sama 2021. Yang satu ini masih 0 km. Yang ini sudah berjalan para sekarang. Oke. Ya, outdoornya kita review santai aja bro ya. Mungkin soalnya kedengaran jauh ya karena saya enggak pakai mikrofon, tapi enggak apa-apa lah ya, yang penting bisa teman dengar dan simak videonya ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini tahun 2021 bro, pajak bulan 4, ini second rasa baru. Jadi kenapa saya bilang second, sama-sama tahun 2021, ini udah berjalan kilometernya 400 perak. 400 perak bisa kita cek langsung di KM nya. Oke, 424 perak. Ya, body secara keseluruhan masih original semua, standar semua, karena si ownernya memang dibeli cuma baru pakai 1,5 bulan kali ya. Terus sudah menggunakan beberapa variasi seperti tank pad, saya ini variasi kecil-kecilan ya. Terus jalur pedok, terus pelindung, push step, ya kayak gini lah ya. Sebenarnya sederhana, cuman fungsi. Seperti ini tank pad fungsinya ya buat pelindung supaya tangkinya nggak baret kena gesper. Terus jalur pedok ya fungsinya buat memedokin, jadi bordnya nggak terlalu asal-asal bot lah ya. Terus pelindung push step ini biasanya kalau kita bawa pakai sepatu boot atau pakai celana levis jeans ya, biasanya kegosok-gosok pakai celana kita pakai biasanya suka habis. Nah biar nggak habis, biar nggak botak, catnya nggak pudar, pakai pelindung ini. Oke, sekarang kita cek mesinnya. Oke, sebelumnya saya kasih tahu, ini yang tipe ABS ya, bukan tipe yang biasa. Ada beberapa teman-teman nanya, bang, tiap biasanya yang ABS apa enggak? Ini yang ABS. Karena yang ABS itu pasti dua warna, merah. Kalau non ABS, warnanya tetap polos. Oke, merah, merah, putih, hitam. Nah, ini ABS. Sekarang kita cek soundnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat pabrik banget, jadi motor ini memang cuma dipakai buat tes-tes lagu tes saja. Cuma dikirim untuk dikirimnya. Nah ini pajaknya bulan 4 2021. Bulan 4 jadi tahun 2021 bulan 4 jadi hidup sampai 2022. Ini tamatnya ya. Mantap. Oke. Ini yang buat bekas rasa barunya. Nah, sekarang kita mau cek yang satu lagi masih bungkus-bungkusan. Hei. Nah, kalau ini masih 0 km. Cuman ini SNK TPKB sudah ready. Pajaknya bulan 6, jadi ini brand new dan kita harus jadikan SNK karena kemarin sudah beberapa kali saya kasih kesempatan buat langsung atas nama, tapi sepertinya kayaknya memang harus dibikin atas nama. Kebetulan ini atas nama admin kita Tony, yes, atas nama dia. Dan ini masih 0 km, bisa dilihat KM di sini bang. Dan ini masih pusat pabrik karena pabriknya 0 km ya. Oke,
Oke, seperti itu. Nah, mungkin saya sudah sering review yang cetek-cetek seperti ini. Dan untuk keseluruhannya, jadi teman-teman bisa dilihat mobil yang mana yang dua jalan KM 400 perak, apa yang masih belum KM. Untuk harga, beda-beda pastinya ya. Kalau ini motornya kita kasih harganya 109 2021. Harga cashnya 109. Untuk DP-nya kita kasih 27.500. Buat teman-teman yang main kredit ya. Jadi kredit itu kita bisa kredit wilayah Jabodetabek. Oke. Okay? Untuk motor ini 27.500 buat DP-nya. Kalau teman-teman pengen ini atau pengen seperti ini yang masih 0 KM, masih bungkus-bungkusan, oke? Okay? Pajak bulan 6 baru. Ini DP-nya 35 juta. Oke, okay? Bedanya 7.500 ya. Jadi pilih yang mana? Yang 27,5 apa 35 juta? Untuk cicilan dua-duanya sama. Setahun, 2 tahun, 3 tahun sama. Angsuran per bulannya sama. Karena tahunnya sama-sama 2021. Oke, okay, buat teman-teman di luar kota, mungkin kita bisanya cash. Karena untuk kredit itu wilayah Jabodetabek. Ya, untuk wilayah Jabodetabek kita bisa kredit. Oke? Okay? Untuk di luar Jabodetabek kita harus cash. Nah, tinggal pilihan ada di teman-teman semua, mau yang mana? Yang 0 KM apa yang udah berjalan? Apa mau cash? Apa mau kredit? Gitu. Kalau yang ini DP-nya 35 juta. Untuk cicilan dan per bulannya, teman-teman bisa telepon langsung ke admin kita. Silakan datang ke tempat kita, cek-cek cicilan berapa, tinggal diinfokan ke admin. Telepon atau WA boleh. Buat teman-teman yang di luar kota ingin langsung dikirim bisa. Kita bisa kirim ke seluruh Indonesia. Oke, okay? Sekian dari saya. Semoga bermanfaat buat Jetek 25R kita yang bekas Selasa baru dan yang brand new. Terima kasih, salam sukses terus dari Aris Motorsport. Thank you, assalamualaikum.